هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى. Siapa kaki rokok, jangan main-main jemaah. Pasal sekali dia baca Allahu Akbar, bau Marlboro, bau gudang garam dia, jangan kacau. Tuan-tuan duduk tengah semayang makan bawang putih kacau orang, Nabi tak bagi. Isap rokok memang haram. Isap rokok di khalayak ramai, di restoran yang mana orang duduk sebelah, hidu bau rokok tu ganggu orang lain, apa hukumnya? Memalukan. Orang Islam patutnya paling kurang sekali isap rokok, kerana duit rokok tu sumbangan kepada negara haram Israel. Kempen berhenti merokok, orang perempuan akan bersetuju dengan saya. Maka sembunyikan rokok-rokok suami anda. Balik-balik kata, ni mesti pergi dengar kuliah mufti ni, hantar mana rokok aku. Yalah. Sembunyikan, kata rokok ni haram, difatwakan haram. Orang hak kata makruh tu dah jenis nak isap. Jangan je hak dia nak isap. Dia kata ada tok guru kata makruh, dah dia isap rokok. Semua ahli saintis semua buat kajian, rokok memudaratkan. Memudaratkan tuan. Tuan-tuan, satu orang duk mengajak masjid pembang-pembang Ahmad mengajak. Turun bawah tu sambil duk sembang nak naik kereta, cucuk rokok. Eh saya gila habis tu, minggu depan pula anak. Adakah tergamak tuan-tuan mengaji dengan dia? Berhenti. Siapa pegang sunnah, dia mesti tak isap rokok. Kalau dia sunnah isap rokok, dia sunnah ranah. Sunnah ranah, punah ranah.